untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua BPD Desa Pesawahan. Kepada beliau Bapak Sohib Mansur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati di Kecamatan Binangun, salam hari Ibu Bapak Nadina. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pesawahan beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Babin sama Kamtip Mas ya, Bapak Babinsa Desa Pesawahan. Yang saya hormati tokoh masyarakat Desa Pesawahan. Yang saya hormati para Ketua RT, Ketua RW Desa Pesawahan. Dan tidak lupa kepada teman-teman BPD yang saya hormati dan saya hormati. Alhamdulillah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini, di pagi hari yang cerah, walaupun tadi pagi sempat mendung, tapi kelihatannya hari ini sudah cerah. Dan tentunya banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah kita dapatkan pada hari ini, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di Pendopo Desa Pesawahan melaksanakan tugas tahunan mengikuti Musren keberapa ini Pak Kades G? Dalam pemerintahan Pak Wasito ini Musren yang keberapa Pak? Ingat ya? Musren keberapa Bu Isi? Ketiga, keempat. Subhanallah, ternyata kita sudah melewati Musren yang keempat. Dan tentunya setiap Musren sudah menjadikan berbeda dan semuanya bisa kita laksanakan dengan lancar nih Pak Kades. Alhamdulillah, itu adalah nikmat terbesar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat dan salam kita senantiasa mendapatkan syafaat ya Allah. Seperti biasa, saya ingin menyapa saudara-saudara kita, Bapak Ketua RT, Sugeng Pak RT. Alhamdulillah cukup ya. Kami sehat juga. Ini jadwal tanamnya pada kacau ya Pak. Kacau ya. Nonton sini tentu sementara sing jalan yang ketiga malah mendeng nih ya. Tapi disyukuri mawon itu caranya itu aspon menangi sistem tanam yang si mandan itu mandan gajruk nih. Untuk nopo-nopo itu karunia saking Allah yang senantiasa kita bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah, perjalanan dari tahun ke tahun pemerintahan Desa Pesawahan yang dipimpin oleh Bapak Wasito tadi sudah dikatakan ini adalah musren yang keempat, yang tentunya kita sudah melaksanakan tiga musren ya Pak yang sudah kita suarakan dalam pelaksanaan oleh pemerintahan Desa Pesawahan dan semuanya berjalan Desa Pesawahan. Di pagi hari ini kita kembali akan mengikuti musren yang nanti dilanjutkan dengan musdes ya. Apa saja yang akan menjadi skala prioritas, dan tentunya tidak hanya skala prioritas ya Roku, tapi juga harus mengatur sistem skala pemerataan. Untuk pemerataan gimana Bumi? Orang mau istilah
memang bak itu terus, bangun terus, mal tengah terus, ada pembatasan di bak untuk khususnya pembangunan-pembangunan. Nanti kita lihat bersama apakah yang menjadi perancangan-perancangan itu yang sudah kita yang sudah dituangkan dalam draft usulan itu, dalam draft KPD maksudnya itu sudah menganut asas prioritas dan pemerataan atau belum. Jadi nanti kita berharap kita akan melihat bahwa draft-draft yang di RKPNS itu sudah menganut prinsip prioritas dan prinsip pemerataan. Yang tentunya semua ini tidak lepas dari bimbingan kapasitas usulan dan bimbingan-bimbingannya kepada desa pesawat. Tanpa itu kita tentunya cara melangkah kue kurang mantap. Nah kalau dibimbing, dituntun, itu misalnya nanti kita dalam melangkah itu akan lebih mantap lagi. Sudah kita buktikan dari berapa pun waktu kita mampu melaksanakan musren dengan baik, kita mampu merangkumnya dalam bentuk RKPDES, dan yang terlebih lagi kita bisa melaksanakan apa yang telah kita tuangkan dalam RKPDES. Dan harapannya untuk pagi hari ini kita juga bisa untuk bisa membuat satu perencanaan-perencanaan yang nanti kita tuangkan. Perencanaan sudah dimampu, tinggal kita tuangkan dalam RKPDES, nanti bisa kita sepakati. Kalau sudah kita sepakati, dan tentunya pagi hari ini kita berharap kita RKPDES yang terbaik, RKPDES yang benar-benar mencerminkan skala prioritas dan skala pemerataan. Intinya itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama mengikuti jalannya musren ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan musdus. Semoga kita bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.